Meski sudah mempunyai 3 anak, Nikita Mirzani tetap diterima pacar bulenya. Tak butuh waktu lama bagi Nikita Mirzani untuk menemukan kekasih baru. Kini artis sensasional itu tengah menjalin hubungan spesial dengan bule asal Perancis, Betsalel Efdida. Nikita Mirzani dengan Betsalel Efdida rupanya memiliki jarak usia yang cukup jauh. Betsalel berumur 23 tahun sementara Nikita sudah berumur 33 tahun. Meski demikian Nikita Mirzani dan Betsalel sama sekali tak mempermasalahkan umur. Sang pacar yang berprofesi sebagai aktor ini bahkan juga tak mempersoalkan status Nikita Mirzani yang janda dengan 3 anak. Sudah tahu, sudah punya anak 3 dia tahu. Dia mah maksudnya dosen mater gue mau punya anak 3 kek, 10 kek, yang penting dia cinta, ucap Nikita Mirzani di Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 1 November tahun 2019. Betsalel Efdida juga sangat mudah akrab dengan 3 anak Nikita Mirzani. Mereka sering bermain bersama mengingat saat ini Betsalel tengah berada di Jakarta. Senang banget, dia Aska pulang sekolah pengin cepat-cepat karena kan si Bets itu jago dancing kan, jadi dia lagi ngajarin Azaka dancing, B. Erenang, tuturnya Nikita. Sayangnya Betsalel Efdida tak akan berlama-lama di Jakarta. Dalam waktu dekat dia akan kembali ke Perancis untuk menyelesaikan berbagai keperluannya. Tanggal 7 balik, enggak usah, lama di Jakarta, nanti terkontaminasi sama virus-virus cabe-cabean yang ada di Indonesia, Nikita Mirzani menjelaskan. Sementara itu, sang pacar sempat melamar Nikita Mirzani. Sayangnya, dia menolak lamaran tersebut karena usia hubungan yang masih seumur jagung. Selalu gue buka hati. Kalau buat yang sampai nikah gitu memang belum, tapi kalau kayak deket pacaran iyalah, ucap artis bertato ini.